Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Video kali ini saya memberikan tips buat teman-teman yang pecinta musik lokal, terutama melodi-melodi dari Wamena, melodi dari String John of Tari, atau mungkin Pulu Lukas, Helgas, dan musik-musik lain. Buat para pecinta musik, saya pesan bahwa teman-teman kalau memang benar-benar berkarir dalam musik, berarti teman-teman juga harus kuasai dia punya skill-skill melodi sesuai dengan apa yang mereka main, atau harus memainkan banyak variasi. Jadi dia punya tipsnya seperti begini, musik apa yang teman-teman suka, teman-teman harus mencoba cara kikisnya, cara kutiknya, cara variasinya, cara dia punya skillnya, itu teman-teman harus memainkan. Jadi masing-masing harus memiliki gitar, karena dari situlah teman-teman bisa tahu bagaimana cara main melodi yang sebenarnya. Dan lagu yang teman-teman suka juga terus putar dan coba dia punya cara intro melodinya, cara variasinya, atau apa yang dia kikis atau kutik, teman-teman akan mencoba di situ berulang-ulang. Semoga teman-teman juga bisa mahir atau kuasai dia punya cara main, dan banyak skill-skill melodi yang teman-teman juga bisa memainkan. Jadi tidak hanya di melodi itu saja, contohnya mungkin melodi reggae kah, Scorpion kah, atau ya melodi-melodi lain seperti Westlife, banyak melodi-melodi. Jadi teman-teman, itu dia punya cara. Dan dulu memang saya itu jujur, saya juga waktu kecil saya tidak punya gitar, dan saya juga berharap sama kakak-kakak. Jadi hobi saya dulu itu saya di gitar ukulele. Jadi dari ukulele itu sampai dengan, karena pengaruh dengan musik-musik lokal, melodi-melodi itu saya tinggal putar satu kaset itu sampai dengan hari ini. Akhirnya saya bisa kuasai dia punya melodi. Jadi saya berharap buat teman-teman yang lain, lagu yang teman-teman ingin suka dengar itu, teman-teman kalau macam mau tiru lagunya berarti harus putar lagunya dan dengar dia punya melodinya atau musiknya terus menerus, supaya teman-teman punya feeling juga bisa aktif. Jadi teman-teman, kalau bicara musik berarti ya harus ada pada posisi feeling. Bagi siapa yang feelingnya tajam, tetap dia akan memainkan musiknya juga sesuai dengan apa yang orang-orang mainkan. Jadi kita harus butuh feeling yang ini cepat, supaya daya tangkap itu harus cepat, supaya tidak loading lama dengan teman-teman yang lain, seperti itu. Jadi mungkin pesan saya, terus berkarir, berjuang, dan tingkatkan musik lokal, dan terus berkembang. Mungkin seperti itu. Salam kompak buat kalian semua dimanapun Anda berada. Terus berkarir dan terus sukses dalam karyamu. God bless you all the time.